Tin Cimat punya cerita dengan judul Kisah Mistis Penunggu Kamar Jenazah. Jenengku Surya, omahku tikusan kapas Bojonegoro. Iki kisah sing tau dialami ambek koncoku Agus sing kerjane dadi tukang penunggu kamar jenazah ning salah siji rumah sakit daerah Mojokerto. Iki lho kisahe Agus. Wis mlebu 8 tahun aku kerja ning salah siji rumah sakit daerah Mojokerto. Aku kerja bagian penunggu kamar jenazah ning rumah sakit iku. Lah piye meneh? Emang saiki iki sing iso dak lakoni sing penting lak halal. Akeh kedadian sing wis pernah tak alami ning kene. Biyen pas pertama lagi ketrimo kerja ning kene aku ya wis wedi gak karuan. Pikiranku melayang ning dindi wedi moro-moro enek penampakan. Konco-konco nyemangati lan ngewehi solusi ben aku gak wedi terus. Konco-konco nyarakno sering-sering nyekel jenazah iku lan berdoa ben rasa wedi suwe-suwe iso ilang. Bener banget. Pada akhirnya aku gak wedi maneh. Mbuh piye model jenazah aku wis gak wedi. Iku Kemis tanggal 18 Januari 2015. Aku ngrasakno enek sing beda. Kahanan wektu iku bener-bener gawe aku rodok merinding. Pak Satpam sing keliling area rumah sakit nyopo aku. Piye Gus, wis mangan ugung? Nek durung nang mangan dhisik. Wis Pak, mangan bakso ngarep rumah sakit. Ya wis, semangat jogone. Ngorek butuh apa-apa aku ning ngarep. Siap Pak. Jam wis nunjukno pukul 09.00 bengi. Aku mutusno resik-resik area kamar jenazah. Durung bar resik-resikku, moro-moro teko arah etan enek swara wong akeh. Karo swara gledekan pisan. Aku mikir paling ape enek warga baru neh iki. Terus buka lawangi kene korban kecelakaan. Banjur lawang tak buka. Aku ngerti nek-nek wong wedok awake ajur jari bar dilindes truk neng Jalan Merdeka Mojokerto. Separuh sirai ilang lan tangane tugel. Wis pokoke gegirisi. Ki langsung disuceni ya. Engko tak iwangi kabeh nang disiapno sik. Aku tak ngisi register kedatangan jenazah. Ya, Mas, siap. Nyawang kondisi jenazah iki aku ngrasakno lan ngesakno banget. Jari yo gak ditemokno tanda pengenal apapun. Sakno keluargane mesti goleki, pikirku. Timbang kecelakaan mending dadi pacarku mbak. Guyonku ngono. Mari ngono Mas Imam perawatiku mau mlebu ning ruangan banjur takon. Ya Gus, wis siap kabeh ta? Wis Mas, ayo nang dimulai. Ambek ngadusi jenazah aku ngobrol-ngobrol ambek Mas Imam. Lah ya Mas, cewek ayu lan seksi ngene kok kecelakaan. Timbang kecelakaan mending dadi pacarku ayo Mas. Wong aku ya jomblo. Iya sakjane ya ngono. Lah apa iki ndang langsung pacari ae wong cai wis ning ngarepmu ngene kok. Prei Mas. Kuwi lak sek urip aku gelem. Lah nek saiki wis dadi koyo ngene. Iki tenan to Mas, gak nek tanda pengenal blas. Jare Pak Polisi piye no Mas? Iya, gak ditemokno tanda pengenal babar blas. Malah STNK, SIM-e yo gak enek. Sakno keluargane mesti lak goleki no. Apa ya cah iki ora asli wong kene to, Mas? Lah kuwi mbuh ya. Ngertine kabar teko polisi wae, bar iki langsung simpen koyok biasane. Ya, Mas. Proses nyuseni jenazah akhire rampung. Banjur langsung disimpen ning lemari pendingin khusus jenazah. Karo kelap-kelop aku mbayangno. Lah ya, so apaan aku di pacar? Masa aku ki elek tenan cah? Kok sampai gak payu nganti saiki, padahal aku ya wis pengen rabi. Akhirnya aku mutusno turu. Niatangi jam 2 salat tahajud. Jam 2 bengi aku tangi. Aku langsung ae raup terus wudu banjur salat neng musola jero rumah sakit. Salat tahajud wis tak lakoni, kaya biasane aku resik-resik ruangan kamar jenazah lan sekitare. Suara-suara aneh lan penampakan neng area rumah sakit wis tak anggap dadi kanca gawe aku. Bengiku aku krungu wong playo ning cedhake tembok pembatas rumah sakit. Neng ngisor wit nongko ya kaya enek putih-putih. Mungkin Mbak Kunti pikirku. Adzan subuh berkumandang. Aku langsung ayadus terus sholat subuh. Bar sholat aku lunggu-lunggu neng kursi tunggu ngarep kamar jenazah. Wis jam 7 isuk wektune ganti sip ambek koncoku sing jenenge Prapto. Piye Gus, aman to bengi iki? Aman. Lah pe nek apa Prap? Wong kerja ngene ae kok. Ki ya nek warga anyar korban tabrakan ndek bengi. Ya wes aku tak bali dhisik arep makani pite. Ya, hati-hati perjalanane. Moro-moro satpam rumah sakit, Pak Polisi lan loro wong tuwa njaluk mlebu pengin ndelok korban tabrakan ndek bengi. Pak Prapto langsung bukakno korban tabrakan sing dimaksud. Selamat pagi, Pak. Saya membawa 2 orang yang merasa kehilangan keluarganya. Mungkin korban tabrakan semalam adalah keluarga mereka. Baik Pak, ini korban semalam. Kebetulan yang semalam jaga bukan saya, melainkan teman saya Agus. Bapak Ibu, apakah ini memang keluarga jenengan? Kondisi korban memang seperti ini. Korban bertabrakan dengan truk saat berada di perempatan Jalan Merdeka. Korban mengendari motor dengan kecepatan tinggi dan saat ingin menyalip kendaraan di depannya, tidak mengetahui jika ada truk besar yang akan melintas. Akhirnya tabrakan pun tidak bisa terhindarkan. Dari ciri-cirinya sepertinya bukan anak saya, Pak. Anak saya tidak memiliki tai lalat di kakinya. Rambutnya juga pendek. Baik, Bapak. Nanti akan kami kabari jika memang kami mengetahui ciri-ciri anak perempuan bapak itu. Nganti bengi yo gak enek kabar sopo sakjane korban kecelakaan iku. Pihak rumah sakit Dewi durung mustusno perihal jenazah iku. Jam 7 wayahe ganti sip Agus moro-moro wis ning ngarep ruangan. Gawene sego berkat, tapi lawe yo kerdok Bali. Nah, gak apa-apa, sing penting mangan. Suwun ya. Lah iki oleh kos apa? Acara tahlil ning nggonku pasti 7 dinane. Ya wis, aku tak langsung balik ya. Suwun berkate. Oh ya, esok mau polisi nggawa wong delok korban kecelakaan kuwi. Tapi ternyata gak keluargane. Sik durung jelas apa sakjane cah kuwi. Polisi sik melakukan penyelidikan. Ya Allah sakno menan ya cah iki. Nganti saiki durung iso dikebumikan, ya wis hati-hati. Koyok biasanya aku langsung resik-resik ruangan kamar jenazah. Ngrasa kabeh wis resik banjur aku turu gara-gara awak rodok kesel pisan. Jam 1 bengi aku tangi. Krungu enek swara wong njaluk tolong mergo kesakitan. Teko arah mburi kamar jenazah panggonane. Tak wanek-wanekno ndelok iku sapa sakjane. Kaget setengah mati gara-gara nek wujudan sing gegirisi banget. Enek cewek raine ajur lan tangane tugel njaluk tulung ambek aku. Aku langsung iling kok koyok korban kecelakaan kuwi yo. Akhire aku takon. Sampean sapa, Mbak? Nganti saiki durung enek sing njupuk jasate sampean. Aku Erna, Mas. Aku jaluk tulung sampean kabari keluargaku. Aku wong desa, lan jenenge wong tuaku Haryanto. Suwun ya, Mas. Wujudan kuwi kur nangis sae terus bareng ngono ilang mbuh ning ngendi. Langsung ae aku laporan ambek Pak Satpam sing jaga bengiku. Satpam kur ngomong kon ndongakno ae muga-muga ndang enek sing marani teko keluargane. Nganti isuk wis gak enek kedadian sing aneh meneh. Sampai aku jaga bengi dina Sabtu malam Minggu, koyok biasane aku teko langsung resik-resik area kamar jenazah. Aku mutusnya turu ae tinimbang gak enek sing iso dijak ngobrol. Pas turu iku aku ngimpi cewek sing medeni aku wingi kae. Ning jero ngimpi cah kuwi nangis-nangis njaluk ndang dikubur. Nang jero ngimpi aku takon meneh. Sampeyan asline sapa, Mbak? Jemedeni aku terus. Sampean asli wong ndi? Engko tak goleki keluargane sampean. Durung sempat aku takon-takon meneh setan cewek iku mau langsung ae ngilang terus aku tangi teko turuku. Akhire jeneng desa lan jeneng bapak iki mau tak catet ning HP. Rencana pas mulih ganti sip omahe cah kuwi tak goleki. Jam 7 esuk prapto teko aku langsung pamitan ambek dekne. Nek aku pe mulih langsung. Tanpa basa-basi aku gak mulih neng omah dhisik. Tapi langsung golek desane bocah kuwi mau. Akhirnya aku wis nemu posisi desane. Yo alhamdulillah langsung ngerti omahe ketemu ambek keluargane. Alon-alon aku ngomong ambek keluargane takon opo bener duwe anak jenenge Erna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten nggih? Kula Agus, Pak, saking rumah sakit badhe tangkel-tangklet. Oh, nggih, Mas, enten napa nggih? Jenengan gadah putri namine Erna. Ciri-ciri rambutnya panjang, kulitnya putih, montore Honda Matic. Ya Allah, Mas, nggih leres kula gadah putri namine Erna. Ngantos sak menika Erna mboten saged kula hubungi, Mas. Kula nggih mboten ngertos Erna dateng pundi, kula sampun lapor polisi tapi dereng enten kabar. Ngeten, Pak. Kula penjaga kamar jenazah rumah sakit. Lah niki enten jenazah korban kecelakaan sing ngantos sak menika dereng enten sanak saudara sing muruki. Amargi mboten enten tanda pengenale. Mbok menawi jenazah niku Erna putrine jenengan. Ngapunten, dalu kula diimpeni kali lare estri korban kecelakaan niku. Dateng ngimpi korban kecelakaan niku ngaku namine Erna saking desa ngriki lan jelas namine jenengan disebut niku. Mangkane kula badhe gantos sip langsung ngriki. Kula ngesakne soalnya sampun pancine dimakamke, Pak. Monggo jenengan kali kula dateng rumah sakit beto tandhe pengenal sedaya surat-surat sing enten sangkut paute kali Erna. Kersane Erna enggal-enggal dimakamke. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anakku Erna. Aku lan kabeh keluargane Erna iku mau langsung ae ning rumah sakit. Aku dhewe yo langsung hubungi polisi sing ngurusi masalah kecelakaan iku. Pak polisi yo langsung nyusul ning rumah sakit. Mas tekno ning iku bener keluargane korban. Pas penutup jenazah tak buka keluarga iku mau langsung nangis geru-geru yo ngomong nek iku memang bener Erna anake. Setelah yakin ambek korban iku wong tuane Erna langsung ngurus neng rumah sakit jaluk anak iku mau digawa mulih neng desane. Pihak rumah sakit setuju banjur digawa ambek ambulan teko rumah sakit. Sabari jenazah iku digawa mulih keluargane aku wis gak pernah ngalami kedadian aneh meneh sing terkait korban kecelakaan kuwi. Cuma begini aku diimpeni ambek setan cewek kuwi nek intine dekne matur suwun wis dibantu golek identitas lan ngabari keluargane. Dadi pelajaran gawe kabeh penggemar jimat. Misal lunga ning ndi-ndi kudu nggawa tanda pengenalan, aja lali berdoa. Nek enek apa-apa ning dalan iso segera tertangani dengan baik. Yo wis, sakmene cerita teko aku Surya Jimatres tikusan kapas Bojonegoro. Salam Jimatres, salam misteri. Au. Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Michael Arianto dari Tulangan, Sidoarjo. Ini merupakan pengalaman misteri yang pernah dialami oleh keluarganya dan tetangganya di Surabaya. Inilah cerita selengkapnya. Pagi itu keluargaku tengah berkemas-kemas untuk pindah rumah kontrakan baru yang kebetulan agak jauh dari rumah kontrakan lama di Surabaya. Siangnya barang-barang telah dikemasi satu persatu, sudah diangkut oleh mobil pick-up hingga sore. Beberapa keponakan bapakku juga turut membantu, sebut saja salah satunya Mas Tarmono. Singkat cerita, Mas Tarmono yang ikut angkat-angkat barang ke kontrakan baru turun dari mobil, kaget terkejut dengan berteriak, "Balik, wonten ula ageng lewat niki mau." "Endi sih ana ula?" Iku wong paklik ya nang burimu ket mau ra napa-apa. Wis ayo istirahat dhisik, mengko lanjut meneh angkat-angkate. Waktu berlalu, setahun hingga 2 tahun keluargaku telah menempati rumah kontrakanku yang baru. Disinilah mulai terjadi kejanggalan. Pada malam hari, saking lelahnya bapakku nggak sadar ketiduran depan televisi yang kebetulan jalan lurus dari ruang tamu ke dapur. Tengah malam bapakku dibangunkan oleh sosok pria sepuh berjenggot panjang memakai pakaian kuno. Yer, awakmu yen turu mapano sing genah. Iki ngono dudu nggon turu. Iki dalanku lewat arep ning mburi omah. Sontak bapakku kaget dan langsung berdiri menuju kamar. Perlu diketahui, di belakang rumahku terdapat sebuah rumah kecil berdempetan dengan Mbah Nah tinggal. Mbah Nah ini merupakan janda sepuh sebatang kara yang sudah lama lumpuh tak bisa berdiri sehari-hari. Mbah Nah mengandalkan makan minum, mandi dan buang air dari keponakan dan ibuku. Keluargaku menganggap Mbah Nah sudah seperti keluarga sendiri. Suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari pernah kejadian rumah Mbah Nah diketuk seseorang tak dikenal. Iyo, mlebu oleh ndok, aku ora iso ngadeg. Loh, Rum, dungaren ngirimi aku mangan tengah wengi ngene, ora kesuwen ta iki? Tanpa menjawab, sosok wanita yang menyerupai ibuku itu hanya tersenyum saja lalu pergi. Keesokan paginya ibuku datang ke Mbah Nah dan membawa makanan. Mbah Nah berucap, "Sampean mau bengi marani aku torum, gowo panganan." "Loh, boten Mbah. Sinten nggih? Kula jam sak monten nggih sampun tilem to, Mbah." Waktu pun terlalu banyak kejadian ganjil yang dirasakan oleh orang-orang sekitar kontrakan, hingga ada sandal yang berjalan sendiri dan menimba di sumur pada tengah malam. Padahal tak ada satu orang pun di sana. Pernah juga kejadian di malam hari yang menimpa kakakku, sama persis seperti bapakku. Waktu itu masku tidur di depan TV selepas nonton pertandingan sepak bola. Tiba-tiba, sekitar pukul 2.30 dini hari, masku ditendang dan diseret agar minggir oleh orang berpakaian seperti tentara pejuang pada zaman perang. Orang itu mengatakan, "Panggon turumu neng endi, iki dalanku aja turu neng kene." Paginya masku bercerita kepada bapak dan ibuku. Aku juga tak sengaja mendengarkannya. Tiba-tiba aku terkejut dalam hatiku berkata, ditendang karo tentara? Mosok iku bujune Mbah Nah sing wis suwe tilar donya. Soale Mbah Nah nate cerita yen bujune pejuang zaman perang kemerdekaan. Tahun demi tahun berlalu hingga masa ngontrak keluargaku di rumah Surabaya berlalu. Bapakku berniat untuk kembali ke Sidoarjo setelah berpuluh-puluh tahun tinggal di Surabaya. Ibuku yang saat itu berpamitan ke Mbah Nah tak kuasa menahan kesedihan dan Mbah Nah pun menangis. Sopo sing arep ngeramut aku maneh torum, ponakanku ra ngerti koyok sampeyan. Ngerti nopo to Mbah, sami mawon. Lah tasik wonten Dek Haryani kali Dek Marni ngoten lho Mbah. Setelah sebulan sejak kepindahan keluargaku di Sidoarjo, terdengar kabar duka Mbah Nah meninggal dunia. Ibuku sedih saat pemakamannya tak dapat bertakziah secara langsung karena bapakku tugas luar kota. Semenjak kepindahan keluargaku dan kematian Mbah Nah, suasana sekitar rumah kontrakanku dulu sangat-sangat mencekam dan menyeramkan. Terlebih di dekat rumah Mbah Nah juga terdapat rumah kontrakan kosong yang sudah lama tak berpenghuni. Kini di sekitar rumah itu hanya ada rumah Pak Gito, tuan rumah pemilik kontrakan itu. Tetangga sekitar juga yang biasanya selepas isya masih ramai cangkrukan dan keluar rumah tak biasa, kini satu persatu menutup rapat rumah mereka. Belum genap 7 hari kematian Mbah Nah, kampungku dulu, Pak Kampung mati. Anak-anak muda yang biasanya main gitar dan remi hingga adzan subuh kini tidak ada lagi. Saat itu kebetulan sehabis hujan lebat dari sore hingga malam, menambah suasana kampung semakin mencekam. Sebut saja Mas Edi. Mas Edi merupakan tetanggaku dulu di Surabaya, cucu dari Mbah Kambit, rumahnya tak jauh dari rumah kontrakanku dulu. Saat itu Mas Edi pulang kerja sekitar jam 1:30 tengah malam. Dia bergumam, "Duh, kampung kok sepi ram koyok ngene, gak koyok biasa nih. Waduh, kok moro-moro merinding ya aku." Dari kejauhan hati Mas Edi berdegup kencang dan gemetar. Pasalnya, dia melihat di seberang depan rumah kontrakanku dulu terlihat sosok putih berbalut kain mori. Dekat semakin mendekat, karena rumah Mas Edi harus melewati rumahku dulu. Sosok itu terlihat jelas. Anehnya, sosok itu terlihat duduk tanpa bergerak dan pandangannya lurus ke arah rumah kontrakanku dulu. Saat melewatinya, sontak Mas Edi histeris dan berlari. Pocong! Tolong ada pocong! Sosok pocong itu berwajah merah dan terdapat aroma wangi kapur barus atau kamper orang mati. Pocongan itu hanya diam saat Mas Edi melewatinya. Menurut Mas Edi, wajah pocong itu mirip Mbah Nah. Di depan rumahnya Mas Edi gedor-gedor pintu. Bah, bukane lawang, bah. Aku wedi, aku diwedeni pocong sing rupane gegirisi. Mbah Kambit dan istrinya saat itu bertahajud langsung lari ke depan dan membukakan pintu. Ana apa kok ngos-ngosan ngono awakmu? Aku bar diwedeni pocong kaya Mbah Nah, rupane gegirisi, Mbah. Ah, ngawur ae ora ana wong mati sing dadi memedi iku. Wis ayo diparani bareng-bareng. Saat Mbah Kambit mendatangi lokasi tempat Mas Edi dihantui sosok pocong itu sudah tak ada. Endi ana pocong? Iku wong ora ana apa-apa, wis ayo mulih. Mas Edi yang saat itu masih sok dan gemetar dikasih air putih oleh neneknya. Lalu ia bercerita jika baru saja dihantui pocongan duduk di kursi panjang seberang rumah kontrakanku dulu. Sejak kejadian itu paginya kampungku gembar akan adanya pocong yang disebut mirip Mbah Nah. Dan saat itu pula Pak Gito yang istrinya keponakan dari Mbah Nah berinisiatif mengadakan melekan hingga 40 harinya Mbah Nah. Dan warga beserta pemuda kampung juga melakukan kebiasaan biasanya seperti ronda malam atau cangkrukan. Demikian cerita misteri dari saya Michael Arianto. Salam untuk adikku dan budiku di desa Kepoh Kidul, Kedungadem, Bojonegoro. Salam Cimatres, salam misteri. Au. Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Hantu Tanpa Kepala. Cerita iki dikirim Januar Rizal soko pake Saji Malang. Cimatres pendengar acara Cimat ing ngendi wae. Perkenalno jenengku Januar tapi karo koncoku biasa diceluk Benu. Aku arep berbagi pengalaman misteri sing tau tak alami rikala taun 2008 kepungkur. Iki cerita sak lengkape. Waktu iku aku isik kelas loro SMA lan seneng ngeband karo kanca-kancaku. Kebetulan aku dadi pemain gitar ing band sing tak jenengno Delahom. Biasane bandku latihan rutin ning studio musik sing cedhek karo sekolahan. Kebetulan waktu iku arepe ana acara pentas seni ing sekolahanku, dadine aku karo kanca-kancaku rutin latihan digawe persiapan manggung. Mari isa aku disusul Dito gawe latihan. Aku siap-siap ngetokno sepeda motor lan pamitan karo wong tuaku. Pak, Bu, aku latihan ngeband dhisik ya. Ya, Le, aja mulai bengi-bengi ya. Iki malam Jumat lho. Akhirnya aku boncengan karo Dito ning studio. Kebetulan aku ngliwati dalan simpangan sepur sing ora ana palang pintune. Lek bengi dalan ning kono trodok serem amarga minim penerangan. Tapi berhubung wektu iku isih durung terlalu bengi, aku ya gak krasa ana sing aneh merga isih akeh kendaraan sing liwat. Begitu sampai ning studio musik, aku karo Dito wis dinteni karo Rocky pemain bass, Apung pemain drum, karo Ferry vokalis. Dito Dewi dadi pemain keyboard, Marini Jackson karo testing alat musik. Aku langsung latihan. Kebetulan bandku akeh terinspirasi band Padi karo Dewa 19. Dadine aku latihan gawe lagu. Kroso, wis jam 11 wengi. Aku karo anggota bandku sepakat bubar latihan lan siap-siap mulih neng omai Dewi. Aku boncengan karo Dito lan ora mikir sing macem-macem. Sepeda motor tak gawa mlayu ora sepiro banter. Kira-kira jarak 200 meter saka persimpangan rel sepur, hawa sing sadurunge adem moro-moro dadi sumuk. Sakal jithokku mengkorok, jantungku tratapan. Apa meneh suasana ning kono sepi lan peteng banget, ora ana kendaraan sing liwat babar blas. Tambah cedhak karo rel sepur, hawane krasa panas. Aneh. Ono rasa sing meksa ndasku gawe noleh ning arah kiwa. Bareng aku noleh kiwa, masyaallah, aku diweruhi wujudan wong lanang gawe pakaian lusuh lan ora ana sirahe. Aku jenggirat kaget sampai narik gas sepeda motor kebanteren. Akhirnya aku karo Dito tiba saka sepeda motor. Aduh biung. Karo ngrasakno lara aku noleh ning pewujudan kuwi mau. Lah kok wong lanang tanpa sirah kuwi mlaku sempoyongan karo marani aku. Rasane tanganku otek, sikilku wel-welan, awakku ndredeg ora karu-karuan sampai akhirnya Dito nepu pundakku. Nuh, benuh. Awakmu iki kena apa to? Lamun yo. Iku to. Awakmu ora nguasno lanang tanpa sirah sing ngadeg pinggir rel sepur. Pitakonku karo nunjuk arah rel. Dito nyawang rel sepur karo kebingungan. Endi ana wong lanang tanpa sirah? Lah wong ora ana apa-apa ngono lho. Mungkin awakmu lamun iku mau. Tak sawang meneh rupane wewujudan gegirisi kuwi wis ora ana. Antara percaya karo ora awakku sih rasa bingung. Wes, aku wae sing nggo sepeda motore. Awakmu kakean lamun bengi iki, kok salah-salah awake dhewe iso ndlosor meneh. Aku manut wae ning jero ati aku batin. Apa sing diweruhi mung aku dhewe ya. Akhire aku karo Dito wis sampe omah. Kebetulan omahe Dito cedhak karo omahku dadi areke tinggal mlaku. Sampai ning omah aku isik mikirno sosok wong lanang tanpa sirah kuwi mau. Gawe nenangno pikiran, aku njupuk banyu wudulan salat. Marine salat aku ndang mapan ning kasur. Gak suwe aku turu moro-moro aku tangi meneh kaya ana sing nggugah. Lampu ing kamarku lah kok mati murup dhewe. Waduh, menapa meneh iki? Keweden banget sampai keringetku gobyos. Ing pojokan kamar moro-moro muncul wong lanang tanpa sirah sing jibrat getih saka gulune. Karo getih sing bleweran saawak wujudan iku nulis ning tembok kamar. Tolong golekno sirahku. Aku njerit sak banter-bantere langsung semaput. Pas esuk aku maca koran aku kaget temenan. Ing berita koran tertulis ana wong lanang sing kecelakaan ketabrak sepur sampai sirahe pedhot. Lan kedadian persis ana ing persimpangan rel sepur sing tak liwati bengi mau. Oh, memeti sing wingi tak weruhi arwahe wong iki ya. Ora mung semono. Kira-kira sampai seminggu aku isik diteror karo sosok wong lanang tanpa sirah kuwi. Wujudaniku metuki aku ing jero kamar. Ing ruang kelas sampai ing jero ngimpi pas aku dhewean. Suwe-suwe aku ngrasa sumpek. Akhire aku crita ning bapak perihal kedadian sing tak alami. Bapak njaluk bantuan nang Pak Sodik, ustad sing ngerti tentang gangguan makhluk gaib. Aku, bapak, Pak Sodik, karo warga sekitar marani persimpangan sepur sing tak critakno. Pak Sodik ngajak warga maca selawat tahlilan donga marang sing kuwasa. Pas aku maca selawat aku moro-moro diweruhi wewujudan wong lanang tanpa sirah sing biasane ganggu aku. Aku njawil Pak Sodik karo ngomong, "Pak Ustad, niku Pak, wong lanang tanpa sirah wis metu Pak." Pak Sodik ya iso ndeleng wewujudan iku. "Wis Mas, sampean gak sawedi, tetep donga marang Allah Subhanahu wa taala." Rupane sing iso nyawang wong lanang tanpa sirah iku mung aku karo Pak Sodik. Bapak lan warga isik kusuk maca zikir. Pak Sodik marani wujudan kuwi pas cedhek wujudan kuwi nunjuk ing arah pinggir kali. Koyoke wong iki bakal nunjukno sesuatu, pikirku mangkono. Pas mari didongani karo Pak Sodik wewujudan kuwi ilang. Pak Sodik nyeluk beberapa warga kanggo ngrewangi goleki sesuatu ing pinggir kali. Astagfirullah. Tibakno sirahe wong lanang kuwi wis ditemokno. Warga langsung nyeluk ambulan karo polisi kanggo evakuasi sirahe wong lanang korban tabrakan kereta kuwi. Alhamdulillah, marine iku aku wis jarang diwuri karo memedi sirah iku mau. Wis semene cerita saka aku. Percaya gak percaya makhluk gaib ada di sekitar Anda. Salam Jimatres, salam misteri. Au.